Rekomendasi pertemuan pada hari ini, pertama mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa untuk meminta PT MNT agar dapat memiliki izin usaha pertambangan atau IUPK di Kabupaten Sumbawa yang terpisah dengan KSB. Dua, meminta pada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa melalui dinas teknis dan pihak imigrasi agar memperhatikan keluar masuknya tenaga kerja asing atau TKA. Tiga, kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa agar meminta perusahaan tambang yang beraktivitas untuk membuka dan memanfaatkan akses darat menuju wilayah pertambangan jalur selatan. 4. Terhadap PT SJR agar dapat memperhatikan masyarakat setempat melalui program CSR serta memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal. 5. Bahwa hasil dari Komisi 2 DPD Kusuman pada hari ini akan diteruskan sebagai referensi dan catatan kasus terkait tambang. Cukup? Terima kasih tambahan. Silakan, Ketua.